Ya, saudara, penjabat wali kota Jambi Sri Purwaningsih yang diwakilkan Sekda Kota Jambi Aridwan hadiri Milad ke-50 Perwata Persatuan Warga Tanjung Balai. Milad ke-50 Perwata Persatuan Warga Tanjung Alai dan Rapat Prapulang Basapo dihadiri sekaligus dibuka langsung oleh PJ Wali Kota Jambi yang diwakilkan dengan Sekda Kota Jambi Aridwan pada 21 September 2024. Dalam sambutannya, Aridwan mengatakan gambaran luas kota Jambi wilayahnya tidak begitu luas. Dengan jumlah 11 kecamatan, hampir 68 kelurahan. Penduduknya juga masyarakatnya heterogen, bermacam-macam kalangan etnis yang ada. Ada dari Sumatera Barat, termasuk yang dari Tanjung Alai yang ikut membangun kota Jambi. Dan kami sangat menanti masukan dan saran terutama para nenek mama, tua tengganai, para alim ulama, cerdik pandai yang ada dari berapa daerah. Sementara itu, Ketua DPP Perwata Jonedi Akbar mengatakan kegiatan Milad yang ke-50 atau Milad Emas Perwata sekaligus pembukaan Prapulang Basabo. Perwata Persatuan Warga Tanjung Alai, Singkara, Solok, Sumatera Barat adalah warga yang berhimpun lebih kurang ada 23 cabang se-Indonesia dan hari ini semuanya hadir di Jambi. Dan pihaknya berdoa kegiatan yang dilaksanakan ini membawa hasil yang baik untuk Pulang Basabo tahun 2025 ini. Lebih lanjut, Jasrul selaku ketua pelaksana menyebutkan banyak tokoh masyarakat di Jambi yang asli dari Tanjung Alai. Pihaknya berharap bahwa hal tersebut bisa membantu dan membangun kota Jambi. Alhamdulillah, kegiatan hari ini adalah kegiatan Milad ke-50 atau Milad Emas Perwata sekaligus pembukaan para Pulang Basabo Perwata Persatuan Warga Tanjung Alai Singkara, Solo, Sumatera Barat adalah warga yang berhimpun lebih kurang ada 23 cabang se-Indonesia dan hari ini semuanya hadir di Jambi dan kita mohon doa mudah-mudahan apa yang akan kita laksanakan hari ini nanti akan terlaksana dengan baik dan membawa hasil yang baik untuk Pulang Basabo tahun 2025 insya Allah. Pulang Basabo sendiri ini gimana Pak? Maksudnya Pak? Artinya seluruh warga yang ada di perantauan, mungkin di seluruh rantau di Nusantara ini, pulang ke kampung halaman. Jadi di kampung halaman ada acara musyawarah besar, ada acara kegiatan-kegiatan olahraga, kegiatan kesenian, kegiatan sosial, kegiatan yang lain-lainnya. Itulah disebut dengan Pulang Basabo. Untuk perwata yang di Jambi tersendiri gimana Pak? Ya Alhamdulillah, walaupun di Jambi ini kan artinya warganya kan masih sedikit nih. Ya mungkin belum banyak lah kakaknya, tapi cukup eksis. Karena termasuk Ustadz Jasrul, SAG, beliau sebagai juga tokoh masyarakat kita lah di Jambi ini. Jadi insya Allah, kata orang kita ya, di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Walaupun orang Tanjung Alai, orang Perwata, tapi tetap insya Allah ingin tetap membantu dan membangun kota Jambi tercinta ini. Alhamdulillah kegiatan Milad Emas ke-50 Persatuan Warga Tanjung Alai dan Rapat Prapulang Basabo yang ke-13 alhamdulillah berjalan dengan sukses. Tadi alhamdulillah sudah dibuka oleh Pak Sekda. Mudah-mudahan ke depan dalam rapat-rapat komisi bidang-bidang mudah-mudahan mendapatkan gelar persaudaraan. Kami mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Kota Jambi, kepada Pak Sekda dan semua yang hadir tamu undangan kami. Mudah-mudahan dengan doa-doa kita bersama, insya Allah perwata warga Tanjung Alai akan menguatkan silaturahimnya. Insya Allah dengan menguatkan silaturahim, Basabo kita membangun negeri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Heru Syaputra, CikTV, laporkan.